Nama Dani. Dani. Umur 31. Awal sih kita ikut sama Babe. Sama Babe yang sama kerja pikul juga. Terus sebat kantong dulu kita. Kan waktu dulu nggak bisa yang berat-berat ya. Kita kantong dulu, bawain dulu. Terus nyoba yang lebih berat lagi. Ikan basah, tahu. Ini tongkol yang tadinya kan ke bawah yang biasa, terus kita bongkar juga. Ini tongkol. Kalau ikan ada 15, paling juga kalau 2 ember sih beratnya berapa ya? Yang ember kayak kencet itu ya, itu 2 ember. Nah, kalau 3 kita, kalau 4 ember nggak kuat gitu. Takutnya jatuh. Tahu, ada tahu pernah jatuh. Terus diomongin dua kali atau tiga kali ngeganti nggak apa. Ya, dan dipotong dari biaya kita bongkar. Nggak, udah diceritain, ya nggak apa-apa. Jumlahnya sekian, ada bijiannya tinggal berapa. Berarti yang jatuh ada misalnya 11, kita bayarin cuman pakai upah kita gitu. Tinggal motong. Ya, dipotong gayanya 3 hari gitu. Jadi dia enggak langsung. Ya kita yang nanggungnya, yang nyatuinnya. Misalkan 15.000, 5.000, 5.000 gitu. Terus bawa jagung itu 100 kilo. Kalau bawa jagung ya satu balik. Sekarang satu balik. Oh. Awal-awalnya ya badan pada sakit. Oh gitu. Iya, tapi kalau kebiasaan mah enggak sih. Ya itu kalau bagi saya kalau lagi ngangkat gitu ingat keluarga tambah semangat. Punya anak berapa, Pak? 2. Sempet saya itu kangen sama anak lagi bawa tahu sampai nggak lapas aja gitu lewatin lapaknya kalau nggak dipanggilin mau kemana tuh waduh telat balik lagi itu kalau lagi kangen sama anak gitu lewatin aja itu kali balik lagi waduh astagfirullahaladzim itu kalau lagi ngelamun itu aduh kacau. Ya namanya juga kuli sama pedagang, masalah itu mah ada sedikit-sedikit. Cuman angin lalu aja. Masalahnya biasanya apa? Biasanya salah naruh, salah bawa, gitu doang. Kalau sesama yang angkat pernah itu juga pernah berselisih? Enggak. Itu yang bawa semangat saya itu kan kekompakan. Bagi saya kalau kerja kuli panggul gini sangat nikmat, bahkan rezekinya juga jadi harkat, nikmat banget bagi saya. Jadi kita kayak emang kayak diinain ya pekerjaan gini, nah yang penting
satu bertanggung jawab, lebih bermanfaat lah. Nggak, jujur kalau kayak gini bisa dibilang kayak tadi pernah dihinain udah, jadi udah ngerasa kita lah yang udah kan jasa kita gini, kita bersyukur bisa menapahi anak bini, anak kita, istri juga bisa, yang penting bisa sekolah, penting anak kita ke depan jangan kayak kan nggak tahu ke depannya, penting sehat selalu lah. Ya kalau bagi saya mah pekerjaan ini nggak ada yang hina, ya nggak ada yang hina. Yang penting kita jalurnya halal. Harapan saya kepada anak-anak saya, mudah-mudahan jangan mengikuti jejak bapaknya lah. Kalau satu pedagang itu kayak tadi ada dia ngangkut ikan nih, ada dia dapat berapa? Nggak tentu, kayak ikhlasnya aja. Alhamdulillah nggak gede-gede tapi cukup. Misalkan ikhlasnya 15 ribu, ya 15 ribu gitu. Kalau maunya kita sih lebih, ya kita kan nggak enak. Cuman jasa kita itu dibayar jasa kulinya itu kan nggak ada hak untuk nargetin harus sekian. Jadi nggak berkah ya gitu. Paling kalau misalkan kita pengen lebih, lebihin dikit deh gitu. Dilebihin. Kalau misalkan jasa harus sekian, waduh, itu kan nggak enak lihat, ingin nyaman. Kalau lagi barengan gini, itu nggak berhenti-berhenti terus. Paling mobil kita diem, paling juga sebatang rokok kita taruh lagi, bongkar lagi, gitu. Cuman pedagang suka marah kalau misalkan kita di non-stop dulu ya gitu kan, kalau capek kan kita suka berhenti dulu gitu apa, cuman pedagangnya pengen buru-buru itu yang nggak ngertinya. Kan kita mah apa ya, dari kita punya kulit panggul semua, satu stamina itu aja. Kalau modal jujur kita pada nggak ada modal ya. Kalau misalkan modal kan cuman tenaga, cuman bisanya itu sama yang kuasa, sama kita kan Tuhan yang kasih tenaga, itu modalnya itu fit. Kalau kita nggak fit terus cepat jatuh. Paling ini sama masuk angin, kalau pegal-pegal nih kayak rematik gitu. Sama masuk angin kita, makanya tadi jahe itu. Itu jahe dikasih sama teman? Oh, ya, minta tadi cuma itu jahe. Oh. Kan ini sih dikasih teh biar enggak masuk angin di atas anginnya. Oh. Biar enggak masuk angin ya? Itu kan kalau udah aduh, kadang aja kalau enggak sehat sakit. Makanya kita yang herbal aja. Alami. Makanya pun dikasih tenaga kerjaan ini ya, bersyukur. Tapi mudah-mudahannya jangan sampai ada relokasi lagi. Ya, bagaimana ya anggapannya? Buat saya, mata pencarian hidup saya Pasar Bogor. Kalau sayur-mayur mah nggak ada kosongnya. Kan itu makanan pangan sehari-hari gitu, jadi nggak ada yang kosong. Iya kan, berarti lanjut lagi nih sampai sini ya? Iya, sampai jam 4. Sampai jam 4. Kalau ini hari itu lagi rame kan, Kak? Alhamdulillah. Sempat kemarin ada relokasi, sempat mau putus asa, mau kerja apa gitu ya, modal nggak ada, pekerjaan kita. Terus kita nanya, ada yang orang ini juga PD, gimana kalau misalkan dibentuk tim bongkar muat ikut lah. Makanya alhamdulillah masih disediain, ternyata masih ada pekerjaan. Terus yang lain juga yang tadinya berpikirnya udah mau berhenti, udah nganggur, ternyata bisa kerja lagi di sini. Ya akhirnya alhamdulillah kita ternyata pedagang juga masih butuh kita. Kita masih butuh pedagang.
1, 2, 3, 4, 5, 63. Jujur kalau nabung untuk ini paling juga 5.000 ataupun di bawah 5.000 kita bisa nabung per hari. Di bawah 5.000 paling gede 5.000 sisa ini. Itu pun kan kita ke rumah 50 atau 40 itu alhamdulillah. Kalau mau pulang kita itu suka ngomong dulu yang biasa kita kirim, oh besok mau pulang dulu, terus ngasih kita ikan atau apa, bisa dibagiin sama keluarga, sama saudara di kampung. Dikasih apa aja tuh? Tahu, tempe, kalau tempe ada yang ngasih plastik merah itu. Alhamdulillah berkahnya itu dari kita jasa ini. Itu yang bersyukurnya kita udah kayak saudara. Alhamdulillah, ini sekarang berjalan ini kita bersyukur alhamdulillah. Udah seneng kerja gini,